بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah masih memberikan satu anugerah yang sangat besar kepada kita. Allah memberikan satu anugerah yang sangat besar kepada kita, di mana kita sebagai hamba Allah membuktikan akan rasa cinta kita kepada Allah Rabbi yang telah menjadikan kita sebagai hamba yang diberikan suatu keimanan yang sangat luar biasa, menjadikan suri teladan dan seorang nabi yang kita cintai, hanya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana seorang rasul yang kita banggakan, yang kita cintai, Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba, seorang umati yang di mana selalu memberikan pandangan terbaik terhadap umatnya, yang selalu mengikuti ajarannya, tentunya dengan pandangan rasa cinta mahabbah kita kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, di akhir kehidupanku ada di antara umatku yang di mana mereka tidak pernah melihatku, tetapi aku memberikan satu rahmat kepada mereka dan aku memberikan satu anugerah yang besar sehingga syafaatku akan kuberikan kepada mereka. Bertanya seorang para sahabat, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemana kegerangan kami di hadapan wahai Rasulullah? Rasulullah dalam keadaan tersenyum, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai amirin mu'minin, sebagaimana engkau melihat keindahan bulan purnama, yang di mana engkau melihat keindahan bulan purnama tersebut, di sekelilingku di bulan purnama ada bintang-bintang yang berkilauan, seperti itulah aku melihat dirimu, di mana keberadaan aku seperti bulan purnama dan engkau adalah bintang-bintang yang berkilauan, maka engkau selalu dekat kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pedamba syafaat, pedamba rahmat Allah, pecinta madrasah-madrasah zikir dan salawat yang saya banggakan, kalian para pemuda dan pemudi, tentunya para ikhwan dan para akhwat, jangan merasa bersedih, jangan merasa khawatir, teruskan tegakkan keimananmu, tegakkan rasa kebanggaanmu, sikap perbuatanmu, adab tingkah lakumu engkau contohkan sebagaimana suri teladanmu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan bosan dirimu untuk hadir di suatu majlis, di mana majlis ini akan membawa suatu rahmat kepadamu dan menghantarkan kehidupanmu untuk ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raddah min riyadhil jannah." Di mana taman-taman surgaku, di mana tempat taman surgaku ada mereka, umatku yang kucintai, dan aku memberikan rahmat kepada mereka sehingga mereka bisa berkumpul bersamaku kelak di surgaku. Maka dengan pengharapan kepada para sahabat, para ikhwat, para akhwat, pedamba syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian harus tetap membesarkan jiwa ragamu, membesarkan daripada pedomanmu, dan terus berjuang untuk di jalan Allah dan meneruskan perjuangan istafid baginda Rasulullah. Jangan bosan-bosan kalian hadir di majlis. Perbanyaklah berzikir kepada Allah untuk mengingat Allah, dan perbanyaklah lisan membasahi diri untuk mengingat, selalu memuji atas keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapkan salam penghormatanmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Pada para sahabat yang kucintai, yang selalu kubanggakan dengan metode-metode dakwah yang mungkin kita tidak mampu dengan secara bilisan kita, tapi kita bisa merekod atau mengajak para sahabat untuk hadir di majlis ilmu, majlis zikir dan majlis salawat, salah satu dakwahmu untuk menyelamatkan para sahabatmu yang di mana mungkin mereka jauh daripada pandangan positifnya terhadap kebaikan, maka engkau ajaklah mereka untuk hal kebaikan sehingga mereka bisa menempatkan dirinya untuk bisa menggapai suatu anugerah yang besar dan mendapatkan suatu naungan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup statement awal yang mungkin saya sampaikan. Al-Fajir Sayyid Fakhri Hamzah Ibn Hamid Al-Gadri mengucapkan syukran, jazakumullah khairan.